Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah Terengganu FC mencapai kemenangan besar 5-0 ke atas Perak FC semalam, pemain sensasi muda Terengganu, Muhammad Hakimi bin Abdullah, kini muncul sebagai penjaring tempatan terbanyak liga pada musim ini. Walaupun diturunkan sebagai pemain gantian, Hakimi Abdullah berjaya menambah jaringan peribadinya musim ini pada minit ke-71 sekaligus melengkapkan malam gemilang tuan rumah. Setakat ini pemain kelahiran Rantau Panjang ini berjaya mencetak 5 gol dan 1 bantuan gol dalam saingan Liga Malaysia 2021. Gol-gol Hakimi yang kebanyakannya sebagai pemain gantian sekaligus membuktikan kerelevanan beliau untuk masuk dan memberikan impak segera buat pasukan. Pemain berusia 21 tahun ini juga sudah berjaya merobek gawang pasukan UiTM FC, Selangor FC, JDT, Penang FC dan Perak FC sebelum ini. Hakimi juga merupakan pemain yang menjadi wira Terengganu FC ketika membenam JDT di Stadium Sultan Ibrahim tempoh hari. Gol tunggal Hakimi telah meleburkan rekod tanpa kalah Johor Darul Ta'zim JDT di Stadium Sultan Ibrahim sejak kali pertama pembukaan stadium tersebut. Berdasarkan jaringan-jaringan yang beliau hasilkan, keupayaan menghasilkan rembatan-rembatan deras dan juga aksi menarik ketika di atas padang, Hakimi Abdullah membuktikan bahawa beliau sememangnya layak dipanggil Tang Cheng Ho untuk mewakili skuad negara nanti. Sekian berita, layari saluran YouTube Awang Studio untuk lebih banyak klik berita dan isu semasa bola sepak Malaysia. Silakan untuk subscribe channel ini supaya anda tidak ketinggalan info-info yang menarik di masa akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.